Saya laki-laki 25 nak kahwin dengan janda umur 42. Sekejap. Tapi keluarganya tak restu kerana jarak umur terlalu jauh. Sebab saya terlalu cintakan dia. Ha. Sudah, mana zekor ni. Janda 45. 45 ke apa ni? 42, dia 25. Okay. Ha. Kalau lah perempuan itu baik untuk kita, biasa kira lah umur tu. Faham lagi? Begitu juga kalau laki-laki itu baik untuk kita, jangan kira. Faham? Ha, datang pasangan yang baik, agamanya, ambil lah. Ha? Ha, ambil. Nisbah agama. Neh? Ha, sebab Nabi kata, Iza ja'akum man tardawna dinah fazawwiju. Bila datang padamu seorang yang kamu suka kepada agamanya, kahwinkanlah. Faham? Jadi kita kabur ke mak ayah kita walaupun dia umur 42, tapi dia baik untuk kehidupan saya. Tunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh, perempuan ini dah dapat duduk dalam aman damai sebagai isteri kita. InsyaAllah, dia akan terima. Dia tak bersetuju hari ini, mungkin 2 bulan lagi dia setuju, jangan awak gelepoh sangat gila nak bini. Faham? Ha, nampak? Dah dia tak setuju lagi, kita pujuklah. Kenapa? Kerana dia pandangan itu. Dengar baik-baik dalam bab pasangan. Jika ibu bapa kita menunjukkan pasangan yang lain, kita memilih pasangan yang lain, tengok. Jika pasangan yang dipilih oleh ibu bapa itu baik agamanya, kita ikut ibu bapa. Tapi kalau pasangan kita yang baik agamanya, kita tinggalkan pilihan ibu bapa, tapi dengan memujuk. Ambil hati dia, jangan buat gaduh. Nampak lagi? Ha, sebab tidak wajib kita menunaikan kehendak ibu bapa dalam bab jodoh. Yang boleh kita ikut ialah nasihat mereka jika pasangan kita tak elok pada beragama. Okey? Ha.